Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Lagi di channel saya, kita akan sharing bagaimana cara untuk mengatur wali kelas di Simpatika ya, mengatur tugas tambahan sebagai wali kelas di Simpatika. Langsung saja, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, jangan lupa yang belum subscribe channel saya, silakan di subscribe, tekan tombol like, komen, dan dan rekan-rekan sekalian, video ini dirasa bermanfaat. Nah, mana caranya? Seperti biasa, langsung saja kita masuk di simpatika.kemenag.id di portal Simpatika, menu madrasah, kemudian di pojok kanan menu login. Langsung saja di login admin, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Nanti kita masuk melalui akun madrasah. Alamat desa operator. Di sini kita mengatur bagaimana untuk mengelola kelas ya, termasuk di dalamnya adalah mengatur tambahan sebagai wali kelas. Terus saja setelah masuk kita di menu sekolah ya, ini menu, tapi di menu sekolah di bawahnya ada sub menu kelas ya. Pilih sub menu kelas. Nah, klik kemudian di sini ada kelas, ada peserta, ada aplikasi kelas, kita pilih kelas ya, per kelas. Setelah itu di sini ada kelas yang sudah buat sebelumnya. Langsung saja ini kali kelasnya masih kosong ya, misal akan kita mau ngisi. Langsung saja bagaimana caranya, langsung saja sebelah kanan ada segitiga kecil ya, klik. Nah, di sini ada menu edit kelas, kelasnya ini semuanya masih bisa diedit, termasuk di dalamnya adalah wali kelasnya ya. Di sini ada pilih wali, silakan klik di sini pilih wali. Nah, di sini belum ditunjuk, kita mau menunjuk siapa yang menjadi wali kelas. Misal saja kita pilih salah seorang guru. Nah, setelah dipilih nama tersebut centang, tinggal klik simpan. Sudah selesai ya, sudah terisi wali kelasnya. Misalkan satu contoh lagi di kelas yang lain. Nah, di sini kita pilih wali ya. Nah, bisa dilihat tentang salah satu yang ingin kita pilih sebagai wali kelas di kelas tersebut. Setelah itu langsung klik simpan. Sudah tercantum wali kelas dari kelas tersebut. Demikian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, tutorial bagaimana cara untuk mengatur wali kelas di Simpatika ya, tugas tambahan sebagai wali kelas di Simpatika. Dan semoga bermanfaat. Video ini jangan lupa subscribe, tekan tombol like, komen, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.